alam leluhur tanah Papua menjadi saksi bagi manusia, tanah, dan segala isinya yang mendiami bumi Papua. Seruan anak muda adat tanah Papua. Seruan anak muda adat tanah Papua. Kami anak muda adat tanah Papua. Anak muda adat tanah Papua. Dengan ini. Satu. Mendesak pemerintah untuk mencabut semua izin eksploitasi sumber daya alam. Di tanah Papua yang merampas ruang hidup dan merugikan masyarakat adat. Di tanah Papua yang merampas ruang hidup dan merugikan masyarakat adat. Dua. Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang berpihak kepada masyarakat adat. Untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang berpihak kepada masyarakat adat. Tiga. Mendesak partai politik dan para pemimpin. Termasuk calon presiden dan wakil presiden. Untuk memberikan pengakuan secara utuh kepada masyarakat adat. Empat. Mendesak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua. Yang belum memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat. Yang belum memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat. Harus segera menyusun regulasi tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dan publik secara luas. Harus segera menyusun regulasi tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dan publik secara luas. Lima. Mendesak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua. Mendesak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua. Yang sudah memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat untuk segera mengimplementasikannya. Yang sudah memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat untuk segera mengimplementasikannya. Enam. Mendesak pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus untuk pemetaan wilayah-wilayah adat. Tujuh. Mendesak para pemimpin di tanah Papua. Mendesak para pemimpin di tanah Papua. Baik pemimpin pemerintahan, politik, tokoh agama, dan adat. Baik pemimpin pemerintahan, politik, tokoh agama, dan adat. Untuk lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat di tanah Papua. Untuk lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat di tanah Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Selamatkan hutan dan tanah Papua. Selamatkan hutan dan tanah Papua. Forest Defender Camp Manggroholo Sira, 22 September 2023.